tanggal 18 tahun 2022 kita dapat melaksanakan kegiatan bersama dengan peserta alum siswa dan siswi peserta didik baru dalam pembelajaran 2022-2023 yang mana untuk kegiatan ini kita akan mengangkat tema yaitu menjadikan siswa dan siswi kita berakhlak mulia, hidup dan cerdas. Sebab dalam kehidupan sekarang ini anak-anak tidak perlu pintar ataupun cerdas, tetapi mereka yang harus kita tanamkan adalah akhlak mulia dan kejujurannya. Sebab salah satu kriteria menjadi anak-anak yang berhasil adalah dia itu bisa berakhlak mulia kemudian jujur. Setelah itu baru diikuti dengan kecerdasan dan kepintarannya. Sekali lagi tema ini sangat luar biasa, sangat bagus. Kita mengharapkan ke depan madrasah yang kita cintai ini MTsN 28 Palangkaraya akan menjadikan menciptakan anak-anak kita berakhlak mulia, jujur dan cerdas sehingga dapat mengemban amanah untuk kedepannya menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya juga bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.